Seperti yang diketahui, saat ini Indonesia sedang terdampak COVID-19. Selain COVID-19, Indonesia juga menghadapi penyakit demam berdarah, di mana hal ini menyebabkan stok darah di PMI berkurang. Oleh karena itu, Kapolres Metro Jakarta Utara pimpin anggotanya untuk bersama-sama mendonorkan darahnya di Palang Merah Indonesia Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Budi Herdi Susianto mengajak seluruh anggota yang mampu untuk menyumbangkan darahnya demi kemanusiaan. Khusus untuk hari ini, memang kita dibuat bergilir karena jangan sampai terjadi penumpukan, termasuk juga dengan dari satuan lain, itu memang kita laksanakan giliran. Dan untuk Polres sendiri, hari ini ada sekitar 105 personil yang mendonorkan darah di sini. Dan ini setiap hari akan terus berjalan. Sampai kapan ya? Sampai semua anggota kita kalau bisa yang mampu dan bisa untuk menyumbangkan darah, bisa menyumbangkan darah. Ya kalau memang nanti masih kurang dan sebagainya, ya kita akan cari lagi. Kita akan mungkin mengajak masyarakat yang lain untuk sama-sama memberikan sumbangsihnya, mendonorkan darahnya untuk kemanusiaan, salah satunya melalui Palang Merah Indonesia. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV. Salam, Tribrata.